Hai, ketemu lagi dengan aku di sini Rispa Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan masih semangat, masih sehat dan tentunya selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang bertanya seperti ini. Belum tembus 4000 jam tayang sementara waktunya itu sudah satu tahun. Apakah ini akan menghapus semua jumlah jam tayang yang ada dan kita harus memulai kembali dari nol di tahun berikutnya? Oke, okay, di sini aku akan berusaha untuk menjelaskannya, tetapi kita simak dulu intronya. Check it out. Oke, okay, di sini aku sudah buat diagram jam tayangnya. Nah, ini diagram jam tayang ya. Nah, misalkan kita upload pertama kali video itu pada 1 Januari 2019. Nah, di sini sudah ada diagramnya bulan jam tayang. Nah, misalkan kita itu sudah nge YouTube itu 14 bulan alias 1 tahun lebih 2 bulan. Nah, di sini udah aku tulis ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, itu selama 1 tahun di tahun 2019 dan lebihnya yang 2 bulan itu bulan 1 dan bulan 2 atau bulan 13 dan 14. Enggak ada ya bulan 13 dan 14. <girly> ya, maksudnya bulan 1 dan bulan 2 di tahun 2020 karena tadi seperti yang aku bilang kita itu misalnya sudah nge YouTube itu 14 bulan. Nah, di sini jam tayangnya aku tulis semuanya 100 ya biar gampang hitungnya. Nah, selama 2019 Satu tahun itu kita cuman dapet Ya, sampai ini ya, sampai setahun ini, 1.200 menit. Nah, ini ya, ditambah dengan 2 bulan di tahun 2020, 200 menit. Ya, ini, jadi semua jumlahnya itu 1.400 menit. Otomatis itu tidak memenuhi syarat 4.000 jam tayang, ya. Karena, Syarat di YouTube itu, kalau bisa dimonetize, harus 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Sementara 4000 jam tayang itu adalah 240 menit. Nah, otomatis ini masih jauh banget dari target yang harus dicapai, yaitu 4000 jam tayang atau 240 ribu menit. Nah, apakah semua jumlah jam tayang yang ada itu akan hilang? dan kita harus kembali lagi dari nol karena kita udah nge-youtube itu lebih dari setahun atau di sini 14 bulan ya satu tahun lebih dua bulan maka jawabannya tidak kenapa tidak karena yang dihitung oleh YouTube itu adalah satu tahun terakhir jadi kalian harus paham dengan kata satu tahun terakhir Oke jadi ngitungnya seperti ini satu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Nah inilah yang akan dihitung oleh pihak Youtube Dan yang ini, yang dua ini Ya Hangus, tidak ada, tidak terhitung. Jadi sekali lagi aku bilang, bahwa yang akan dihitung oleh pihak YouTube itu adalah satu tahun terakhir, jadi nggak semuanya dihapus oleh YouTube. Ya, jam tayang kita itu nggak harus kita kembali lagi dari nol. Mungkin ini saja penjelasan dari aku, dan mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya bagi para YouTuber pemula yang sama juga seperti aku yang mungkin ada dari antara kalian itu masih bingung ketika kalian sudah satu tahun tapi belum nembus 4000 jam tayang sama seperti aku sih ya aku juga belum nembus 4000 jam jadi kalian gak usah bingung gak usah khawatir jam tayang kalian itu gak dihapus semuanya kalian tidak harus memulai kembali dari nol tetapi semua itu akan dihitung oleh pihak youtube satu tahun terakhir jadi tetap semangat aja ya bikinlah konten-konten yang lebih menarik lagi yang lebih bagus lagi. Dari aku terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Wassalam. Bye bye.